sana. Ada tiga rekannya. Jencar! Hampir saja kita lihat Christopher Sibi tadi. Ya, ini shooting pertama dari Christopher Sibi yang off target. Ini merupakan anak-anak produk dari Persipura. Belum ada shooting dari para pemain Persipura sejauh ini. Dan ini adalah shooting pertama, bukan cuma Christopher Sibi. Kita lihat sedikit terlambat, tapi dia bisa menguasai bola dan memiliki ruang tembak. Meskipun akhirnya tidak ke arah gawang ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketenangan dari pemain muda. Kita lihat di sini ada Iskandar. Iskandar menunggu rekannya, ada Hendra Bale di tengah. Ditarik lagi ke belakang. Kali ini Irsad Maulana masih kotak-kotik bola. Dia mencoba lewati satu pemain. Tendangan langsung jedar! Jedar! Gol! Tendangan geledek dari Irsad Maulana mampu membuat skor sementara ini Semen Padang 1, Persipura 0. Pemain yang baru masuk, Win, berposisi sebagai gelandang sayap kiri dalam kesempatan pertama melakukan syuting dan langsung menjebol. Ya, kita bisa lihat di sini bagaimana tentu saja tendangan percobaan yang baru satu kali dilakukan. Dan kita saksikan bagaimana langsung menjadi gol, memperdayai penjaga gawang Celsius GFC tadi. Akurasi tendangan dan kecepatan serta tendangan yang sangat keras, Win. Ya, dan ini didukung oleh lengahnya para pemain Persipura ketika mengawal dari pergerakan dari Irsyad Maulana. Kita lihat tadi ada sepintas Ricardo Salampessy, tapi jaraknya masih terlalu jauh dari Irsyad sehingga dia memiliki ruang tembak yang cukup besar. Kali ini Yuyunko jedar, berbahaya. Sebuah kesalahan besar ya dari penjaga gawang ketika tidak bisa mengantisipasi tendangan dari Yuyunko. Bola terlebih dahulu memantul di rumput. Tetapi kita saksikan bagaimana tendangan dari ujung kaki tidak cermat. Antisipasi dari seorang Celsius Games. Kita lihat dari awal babak yang pertama tadi ya. Ada ketidakpercaya dirian dia ketika bola muda pun dia mentahkan jauh. Ya, ini juga membuat para pemain Semen Padang seperti Yuyunko melakukan tendangan spekulasi dari jarak jauh. Pertandingan masih cukup lama, babak pertama pun belum selesai. Kita akan lihat bagaimana penampilan yang lebih seru lagi. Robertinho kotak ketik bola di Robertinho. Robertinho cedar! Gol! Robertinho Pugliara mencetak gol balasan tidak lebih dari 2 menit. Ya, sebuah tendangan yang sangat indah dari Robertinho Pugliara. Ini sebuah tendangan pertama on target dari Persipura dan menjebol gawang dari Jandia Eka Putra. Tendangan dengan kaki luar. Bola kita saksikan bagaimana bisa melengkung ke arah luar dan luapan kegembiraan dari para pendukung Persipura Jayapura. Yang bertanding sementara ini 2-1. Kita lihat Saifullah memberikan instruksi sudah dilakukan oleh Ian Luis Cabez. Ada Bio Paulin. Dianggap melakukan pelanggaran tadi. Ya, yang diincar oleh Ian Luis Cabez adalah Bio Paulin. Gagal untuk menaklukkan penjaga gawang. Ya, pergerakan dari Bio Paulin, kemudian juga tadi Ricardo Salampessy. Lebih cepat Jadia Eka Putra tadi, memetik bola di udara tadi. Lompatan vertikal yang sangat tinggi dari Bio Paulin. Ian Luis Cabez masih berlari, Ian Luis Cabez, cedar! Melambung di atas mistar, sebuah percobaan tendangan langsung dari Ian Luis Cabez. Cukup variatif serangan dari para pemain Persipura. Gagal untuk menembus kotak penalti Semen Padang. Untuk Persipura, berbahaya! Hampir saja tadi di luar dari jangkauan Jadia Eka Putra, tetapi Bio Paulin sundulannya belum terarah ke gawang tadi. Ya, dan yang lagi-lagi yang diincar ataupun diarah Bio Paulin yang memang sangat tangguh ya dalam duel bola udara. Dan ternyata masih ada Muhammadu Al-Hadi tadi ya. Ya. Tidak cermat tadi headingnya, kali ini umpan terobosan dari Fendri Movu masuk kepada Hendra Adibayo. Wow, bisa melewati jarak pangkal Hendra Adibayo. Berbahaya jedar. Oh, terlampau tinggi tadi umpan, masih tekanan untuk Semen Padang. Semen Padang membalas sesekali lewat serangan balik yang sangat berbahaya. Semen Padang, James Kokolomel. Dibayang-bayang jarak pangkal, James Kokolomel masih mampu melewati. Kita lihat berbahaya jedar. Sayang sekali, nyaris saja sebuah umpan dari James Kokolomel tidak mampu dikonversikan menjadi sebuah gol oleh Hendra Dibayawin. Lini pertahanan sebelah kiri dari Persipura dieksploitasi dengan sangat sempurna oleh
pemain-pemain Semen Padang. Ini sebuah peluang yang sangat besar sebetulnya. Anak-anak asuhnya dari Semen Padang, Robertinho, chip ball, passing yang baik, Lucas Mandoen, handsball dan penalti. Kita lihat penalti diberikan oleh wasit Najamuddin Aspiran bagi Persipura. Lucas Mandoen yang memberikan kontribusi setelah melakukan crossing, tapi didakwa wasit mengenai tangan dari Mahamado Haji. Antara Jandia Eka Putra dengan Ia Luis Cabez. Ancang-ancang dia, cedar! Gol! Selebrasi yang begitu tenang kita lihat diberikan oleh Ia Luis Cabez. Perang urat syaraf yang dilakukan oleh kubu Semen Padang tadi sempat menghentikan pertandingan selama beberapa menit, dan ekspresi dari Ia Luis Cabez sama seperti ketika dia menjebol gawang. Crossing Tinus Meade, siapa di sana? Masih ada Hengki Ardiles. Alon! Masih bisa diantisipasi oleh Jandia Eka Putra. Inilah peluang dari Nelson Alom dari luar kotak, on target, tetapi masih diantisipasi Jandia Eka Putra. Bio Paulin ancang-ancang berhadapan dia dengan Jandia Eka Putra. Bersiap-siap. Persipura Semen Padang dari ancang-ancang yang sangat sedikit. Ya, hanya satu langkah ya. Ya. Hendra Dibayo, cedar! Masuk juga dengan sempurna. 1-1. Iya. Mampu membuat Celsius juga salah langkah, salah antisipasi. 1-1 menjadi penalti bagi tim Persipura. Lucas Mandoen ancang-ancang dia, jedar! Oh! Hampir saja tadi. Memang tendangan dari Lucas Mandoen yang mengarah ke tengah masih bisa menjebol gawang Jandia. Sayang, seribu sayang tadi kita lihat. Sempat mengenai kaki kiri. Ancang-ancang dia, jedar! Sempurna pojok kiri atas. Arahnya juga sudah hampir bisa ditebak, tapi memang keras sehingga penjaga gawang Celsius GFC tidak memiliki kesempatan untuk menepis tendangan dari M. Nur Iskandar. Iya. Mampukah menyempurnakan dua tendangan sebelumnya? Pahabo, jedar! Baru sebatas nyaris ya para penjaga gawang dari kedua tim. Dan kali ini sangat telak tertipu Jandia Eka Putra. Tendangan kaki kiri dari Yohanes Fernando Pahabol. Keras dan ke pojok. Celsius Games di tendangan ketiga untuk Semen Padang. Cedar! Kembali pojok kanan atas kali ini. 3-3 masih sempurna semua penendang. Baik Semen Padang maupun Persipura. Ya, bagaimana dengan syutingnya di malam hari ini? Jedar! Masuk! Passing, tetapi juga dia mampu melakukan syuting, melakukan tendangan yang sempurna ya. Dalam drama adu penalti seperti ini, Win. Rudy sudah ancang-ancang dia, cukup percaya diri, tapi apakah akan jadi gol atau tidak? Kita lihat. Jedar! Oh! Rudy tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjebol gawang Celsius GFC. Menjadi sebuah kemenangan dan sang kapten Ian Luis Cabez ancang-ancang. Cabez jedar! Gol! Sebuah kesempurnaan bagi Ian Luis Cabez mencetak gol penalti yang menyamakan skor, dan kali ini menjadi algojo terakhir dari Persipura. Dan tetap dengan ketenangan tanpa ekspresi. Dan menjadi penentu bagi Persipura membalikan keadaan, sebuah kemenangan yang sudah ada di hadapan mata bagi Semen Padang.